teman-teman, kakak ketertiban, kakak ketertiban. Monggo kita dengarkan hasilnya bersama. Apa hasil dari perwakilan kita sebagai kakak desa dengan rapat sama anggota dewan provinsi 2. Monggo. Dengan luar biasa, kami titip pesan ke rekan-rekan semuanya, ke dokter. Kami mohon maaf, tapi saya juga briefing ke teman-teman kami perangkat desa Paduso. Silatnas ini adalah perjuangan kita, bukan perjuangan dengan pergit. Perjuangan kita, untuk desa kita. Itu yang terpenting. Jadi makanya kita tidak boleh nanti dengan di sana ataupun di jalan ketemu teman, ketemu siapapun presiden di sana, jangan mau diadu domba. Sekarang zamannya lato. Jenengan ini lagi becek-beceknya karo kepala desa. Sadar atau tidak, jenengan lagi diimpin. Nah, kita itu dipegang, tangan kita itu dipegang oleh pemerintah. Nah, ini hati-hati jenengan. Jangan sampai kita diadu domba. Ini pesan kami, terutama kami kepala desa, mewakili rekan-rekan kami, kepala desa, kami tidak ingin. Oke, kita situasinya tidak kondusif. Desa mawa cara, desa mawa tata. Kita pegang semangat gotong royong kita, semangat kekompakan kita di desa masing-masing. Kita ke Silatnas banyak pasti pembicaraan kita di sana. Terlepas itu segi politik maupun apa. Ini kami pesan, monggo budaya baik kita di Paduso kita jaga semua kekompakan apapun tujuan kita. Niat kita untuk berjuang, niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita gayo bersama, yang sudah kita sukses bersama ini, kita pertahankan. Mudah-mudahan perjuangan Silatnas yang ketiga ini menjadi motivasi kita, sehingga setelah kita kembali lagi, kita akan lebih giat bekerja. Nggih? Bekerja, karena tuntutan kita semakin banyak, maka aturan yang mengikat kita itu juga semakin banyak. Maka kita harus sadar dengan perjuangan kita. Kita kembali lagi, kita adalah pelayan masyarakat di desa kita masing-masing. Panjenengan juga sebagai pelayan kepala desa. Ini titip saya hanya mewakili teman-teman. Ini ya, Sugeng tindak. Mudah-mudahan perjuangan kita semuanya sukses. Kita selamat sampai ke tujuan kita, sampai kembali lagi ke desa kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kru dari Travel Nopo niki. Aliatur dan rekan-rekan PPIDI sekecamatan Paduso, marilah kita sebelum notong melaksanakan karo nyambi. Mudah-mudahan acara pada besok dan hari ini berjalan lancar menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan membawa berkah untuk kesejahteraan perangkat seluruh Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan aimin, hamdan dzakirin, hamdan yuhini amma wa yughfir masida ya rabbana alhamduka min kulli sultanik. Syahadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma fir lana dzunubana khotayana kullaha. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masatina wa li asatidatina wa li muallimina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma liqu tauli hajati perangkat desa sekecamatan Paduso. Wassalamu wa afiyah wal barokah fi dini fi dunya hadal airah. Allahumma barik lana fi alimina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi umri wa fi dunya tukuna. Allahumma barik fi hajatina. Wassalamu wa afiyah wal barokah fi dini fi dunya hadal airah. Allahumma taqabbal usul wa qurna atai di arwa silatan mahlatan min hadal majlis wa rasul hadatu rahi sayyidina wa habibina wa safiina kurata ayun sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi amin bil barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua BPDI Kecamatan, dan dalam hal ini hadir Kecamatan Mirit, Kecamatan Prebun, Kecamatan Paduruso, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kebumen, juga hadir juga Kecamatan Kerasabung. Kegiatan Hilatnas PPDI Kabupaten Kebumen alhamdulillah bisa lengkap, mengirimkan anggotanya dari 26 kecamatan alhamdulillah bisa ikut hadir. Dan armada yang kami bawa 30 bus, 66 minibus, dan 1.400 perangkat desa se-Kabupaten Kebumen. Dan insya Allah pelayanan di desa-desa kami tidak akan terganggu karena yang berangkat ini adalah perwakilan Pak Bupati. Jadi kami yakin bahwa pelayanan di hari Rabu besok tidak akan terganggu. Dan selanjutnya kami mohon doa restu kepada Bapak Bupati untuk memberi izin dan doa restunya kegiatan kita besok dapat berjalan dengan lancar, dan kami di sana nanti mendapatkan apa yang kami harapkan. Amin. Yang bisa kami sampaikan, terima kasih pada Bupati yang telah berkenan, dan harapan kami Bapak Bupati berkenan untuk bisa melepas keberangkatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madepnya ke sini. Ini sudah kumpul begini, lebih baik kita lari cepat-cepatan muter alun-alun gimana? Mas Bilaluddin, Ketua PPDI Kebumen, Pak Nurholis, Sekretaris, dan teman-teman semua dari PPDI, sehat semuanya? Sehat. Punya duit? Duit. Saya selalu membuatin, tentunya cukup bangga ya dengan kompaklan panjenengan semuanya, yang insya Allah hari ini ada 30 bis akan bertolak ke Jakarta. Nah, mereka menyampaikan aspirasinya. Kemarin Pak Desi sudah dari sana, sekarang panjenengan ke Istana Negara. Silakan, mumpung di sana foto-foto, selfie-selfie di Monas boleh. Jadi bawa santai, aspirasi, nanti juga di sana ketemu teman-teman dari aparat keamanan. Panjenengan dijaga semuanya. Tujuannya adalah menjaga keselamatan panjenengan. Supaya dalam menyampaikan aspirasi tidak ada yang nyusupi, tidak ada yang berkepentingan lain masuk, nggih. Okay? Jadi kalau ada dikompor-komporin enggak usah mau. Fungsi panjenengan ke sana tujuannya satu, menyampaikan aspirasi. Doanya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi panjenengan diterima. Amin. Jadi nah kalau Pak Kades selesai, PPDI-nya itu selesai, gitu ya? Bukan? Oh, ampun. Pak Kades yang selesai, PPDI-nya lanjut, ya teman ya? Amin, Aluma. Ya namanya pemerintah begitu. Bupatinya rampung, ya sekdanya masih ada. Ya kalau bupatinya rampung, sekda perangkatnya nggak ada juga ludes. Dan insya Allah kemarin, Pak Besi saya siapkan di sana makanan kurang lebih 400. Kalau PPDI ini saya siapkan kurang lebih 1.300. Yang penting jaga keselamatan, kesehatan, kekompakan. Nanti insya Allah akan ada berhenti di dua kali ya, rest area Jati Aji Barang
makan di sana. Kalau nggak ada makanan ya punya siapa yang dimakan. Kemudian dari rest area Subang ya, mungkin di sekitar tol, nanti dari Jakarta langsung ke istana. Oke, itu aja teman-teman semuanya dari BPDI, selamat melaksanakan apa yang menjadi tujuannya. Hati-hati di jalan, ingat rumah, ingat keluarga di rumah. Yang saya doakan perjalanan semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin. Selamat perjalanan, selamat kembali ke rumah. Amin. Dan nanti saya kembali dari ibu kota justru lebih semangat untuk melayani masyarakat. Amin. Nah, insya Allah di tahun ini tunjangan panjenengan semuanya sudah saya naikkan. Amin. Jadi seberapa pun naiknya itu alhamdulillah sudah kita naikkan. Tarik juga naik, agak lebih banyak ini tarik. Tarik naik, kemudian perangkat yang lain naik, padisnya naik meja ya. Karena belum naik, apa naik dikit banget, naik dikit, ya nggak apa-apa. Itu saja yang pasti wawasan di sana, ambil yang hikmah baik-baiknya, bawa ke sini, semoga semuanya baik. Ada lagi, jaga kompakan Mas Bilal, itu saja dari saya, terima kasih. Selamat jalan, sukses selalu, raih keberkahan dan ridho Allah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPDI Padurso Sarik Sidatato di Pak Carik Pejenggolan bersama rombongan ngeleh? Iya. Kata-kata hari ini apa gitu? Kira-kira rembukan apa gue? Rembukan apa gue? Iyalah. Sekone. Oleh pesen kapan? Ya, urusan manusia. Kurang gas. Rombongan. Berek. Ngeleh. Ngeleh lah. Orang panik. Telat. aman. Thank you.
bolone ndi iki? Ayo ngarep. Sing banter. Nyedok wong ngarepe yo. Nyedok wong ngarepe. Ya. Nyedok wong ngarepe iki. Timur jam 5 sore. Siapa kita?
kita, di bawah kita ada RT RW. Yang penting kita mengusulkan kesejahteraan untuk pemerintah kita, oke? Jangan memasukkan salah satu pimpinan, kita tetap pimpinan, oke? RW kita adalah mitra kesejahteraan, oke? Yang ketiga, yang terakhir, tuntutan kita sesuai dengan komitmen pimpinan kita, yaitu silakan. Kita tidak boleh menyuruh lembaga apapun. Tiga tuntutan itu yang akan kita nanti tuntut kepada dewan-dewan yang ada di sini. Oke? Terima kasih KL yang saya sampaikan. Saya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya. Sampai yang lihat saya wajahnya murah maka senang. Senang kan? Ya. Berarti sudah dapat gambaran bahwa hasil kita insya Allah senang. Ya. Kalau menghadapi orang banyak, mukanya masam, terus marah, itu berarti tanda-tanda kegagalan, benar enggak? Dari tadi saya ditolak dari sana itu senang ya. Di dalam hasilnya juga senang. Makanya jaringan juga harus senang ya. Nanti kalau yang ngomong saya dikira saya nambahin atau mengurangi, itu biar bapak-bapak yang dari Komisi 2 ya, dari Praksi Demokrat dan PKB yang akan menyampaikan tentang hasil tadi. Tapi insya Allah hasilnya senang. Semangat ya. PBDI. PBDI. Perangkat desa. Perangkat desa. Terima kasih. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita tolong semuanya tenang, setuju? Kita tolong semua tenang, setuju? Setuju? Siapa kita? Perangkat desa. Perangkat desa. Baik, terima kasih. Jadi kita tolong jangan ada yang keluar. Thailand semuanya, kita dengarkan penyampaian dari DPR RI Republik Indonesia. Tentu saja. Saya Herman Hairon dari Praksi Partai Demokrat. Bersama Pak Toham dari fraksi PKB. Perlu disampaikan bahwa memang terlalu lama tuntutan dari PPDI ini disuarakan. Dan tentunya kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu. Kemarin sudah diterima oleh Komisi 2 dan Komisi 2 sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh ketua dan seluruh pimpinan PPDI. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya. Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk merubah undang-undang desa. Dalam prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR agar undang-undang desa segera masuk menjadi prioritas tahun 2023. Setelah itu, kalau sudah masuk dalam prioritas, tentu tuntutan-tuntutan yang ini menjadi harapan dari seluruh para perangkat desa bisa kami perjuangkan dalam pembahasannya dengan pemerintah. Kemudian, kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah, berdekatan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, langsung melayani setiap hari 24 jam. Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR untuk menolak tuntutan Bapak Ibu sekalian.
kami dengan seluruh fraksi-fraksi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Silakan nanti pulang dengan tenang, tetap menjaga ketertiban. Yakinlah, kami DPM memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI yang disuarakan atau disampaikan ke Komisi 2 kemarin dan yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung, dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, setelah ini silakan pulang dengan tenang, berikan kepercayaan ini kepada DPR RI. Cukup.